untuk menjadi istri yang solehah? Untuk menjadi istri yang solehah. Jadi ini merupakan sebagai panggil asas kebahagiaan rumah tangga, istri yang solehah. Istri yang solehah pertama sekali ialah dia ni taat kepada Allah dan Rasul. Pertama sekali taat kepada Allah dan Rasul, mana arti dengan menunaikan tanggungjawab dia pada Allah dan Rasul, kewajipan-kewajipan dia, sembahyang, puasa dan sebagainya. Kemudian dia taat kepada suami. Taat kepada suami ini maksudnya ialah mana dia tidak halang suami dia tu untuk menikmati diri dia, dan juga dia tidak keluar daripada rumah tanpa izin suaminya. Artinya kena adalah jaga mana, dan semasa dia tinggal di rumah tu mana dia tidak membiarkan lelaki asing memasuki rumahnya. Dan kalau orang mari tanya khabar, kadang-kadang tanya khabar suami, kita kata suami tak ada. Jadi kita pun tidak pelawalah dia naik rumah lah. Mari besoklah atau mari tangkaran lah sebagainya. Jadi lepas tu mana kena duduklah di tempat yang mana disedia oleh suami lah. Kalau kata rumah dia mana, duduk di tempat, rumah yang disedia oleh suami. Kemudian utama ialah menggauli suami dengan baik, mana al-mu'asyarah, husnul mu'asyarah, pergaulan yang elok. Jadi sebenarnya pergaulan yang elok ni, kadang-kadang kita nak supaya suami layan kita dengan elok dah. Tapi kita tak layan dia elok. Bicara kalau kita nak supaya suami layan dengan elok, kita layan, kita dahulu layan dia dengan elok. Dengan baliknya, dengan senyum, dengan senyumannya, sambut dia di kalau siapa yang terpuji terbaik benar kan, sambut dia kalau balik kerja kan, sambut di pintu siapa ambil beg kalau pasal sepas sebagainya layan begitulah, sambut sebegitu sambut tetamu lah tu kan, habis-habis lah tu terbaik. Tapi macam mana pun cara pergaulan yang elok, mana pun mari muka tanya khabar, dan jangan kata sesuatu yang boleh menyakiti hati. Jangan boleh jahat hati. Dan di antaranya ialah kita tidaklah menimbul persoalan sebelum dia tu mana apa berehat dulu. Seperti contohnya bagaimana dulu seorang contoh nama apa Ummu Talhah, Abu apa isteri kepada Abu Talhah. Dia siapa anak dia Abu Talhah ni pergi keluar cari rezeki lah, keluar musafir. Kemudian dalam masa keluar tu anak dia uzur sakit. Anak hingga siapa buat mati. Dia masa Abu Talhah keluar tu dia tak pasti ada. Tapi duduk berteriak begitulah. Bila dia keluar siapa mati. Balik tu isteri saya mana? Layar suami. Layar suami dengan baik, tak sebut ha mati ni anak. Layar dengan baik, bermalam. Masuk bilik tidur sekali. Pagi esok dia kata sesakalah anak dia, anak kita tu mana dia, lalu dia tanya, mula-mula dia tanya dulu, dia kata bagaimana hal anak. Dia kata anak tu lebih tenang daripada semalam, lebih daripada baru ni lah, sebelum kita lebih tenang sekarang. Maksud lebih tenang dia tu lah, senyap tak punya, tak teriak apa dah kerana dah mati. Tapi dia layan lagi suami dia, membuahkan nafsu dia. Pagi esok dia kata sipailah anak kita tu. Terkejutlah dia Abu Talhah ni, kenapa engkau tak beritahu awal-awal lagi, dah anak dah meninggal, kenapa baru ni? Setahu begitu dia layan suami yang begitu, dia tak mahu menyakiti hati suami. Akhirnya Rasulullah Abu Talhah tu pergi jumpa Rasulullah menceritakan hal ni. Maka Rasulullah kata dalam mana apa anak yang lahir kerana bersetubuh malam tu akan jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan begitulah. Jadi dia berkati persetubuhan pada malam tu. Jadi akhirnya disesali. Bagaimana sebagai contoh utamalah bagaimana isteri yang solehah yang melayani suami dengan begitu sekali. Jadi antara itulah caranya kita patuh taat pada suami. Jangan bantah. Dan nak buat sesuatu mendalam bincang dan minta izin dahulu. Itulah. Dan dalam masa yang sama juga suami pun begitulah. Caranya buat sesuatu. Hendaklah dia peraturannya mu'asyarah bil ma'ruf ni. Cara pergaulan dengan baik ni. Cakapan tu kata dengan baik sebagainya. Hendaklah berterusan lah benda tu. Dan dipanggil ada suasana mawaddatan warahmah, kasih sayang tu ada, dan rahmat merahmati ada. Kita kena cakapkan tutur kata pun dengan cara yang sesuai, yang menyenangkan hatilah. Kata-kata seperti yang disebut oleh kita, biasa kita kata abang, adik sebagainya, itu sangat-sangat baik.
Kalau bercakap mengaku, benda bahasa yang kasar ialah bercakap mengaku. Itu benda yang kasar, dia lebih membawa pada kita tidak menghormati. Tanda kita tidak menghormati. Jadi pokok asas kebahagiaan itu ialah kita hormat menghormati satu sama lain.